Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LKTV dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang menyaksikan Sekata seputar kampus kita. Sejumlah informasi seputar kampus IAIN Parepare siap kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Nurbatin, inilah Sekata selengkapnya. Kuliah Umum dan Ngobrol Santai yang dikemas ringan ini mengangkat tema Saatnya Mahasiswa Berani Meneliti. Tujuannya untuk memberikan edukasi agar mahasiswa tidak lagi dihantui rasa takut untuk meneliti dan mengerti tren penelitian saat ini. Sedangkan untuk mahasiswa yang sedang meneliti, kegiatan ini diharapkan mampu mengembangkan ide serta memberikan bayangan kemana penelitiannya diarahkan. Andi Dian Fitriana, selaku dosen prodi jurnalistik, mengatakan kegiatan ini diharapkan memberikan pemahaman kepada mahasiswa kemana arah penelitiannya, serta mahasiswa tidak akan takut lagi untuk meneliti. Selain itu, Citra Rosalin Anwar, selaku pemateri, mengatakan riset itu mudah, kuncinya memahami dan berangkat dari sekitar kita, serta berani mengambil tantangan dan membaca buku metode penelitian. Jika animo dari mahasiswa baik, maka kedepannya penyelenggara akan mengadakan atau menghandle kegiatan yang lebih besar lagi. Saya sih berharap banyak, tidak terlalu pusing lagi cari mau meneliti apa ya, mau meneliti apalagi supaya lebih berbeda, lebih bervariasi. Dosen pendamping, dosen pembimbing, dan sebagainya. Apa yang kita mau teliti. Jadi itu tadi kita berangkatnya dari curiosity dulu, mau tahu apa sih yang ada di sini, dari hal yang kita suka. Kadang-kadang memang yang kita suka itu dianggap nggak bisa diteliti. Tadi kan menarik, misalnya, bisa nggak meneliti ini? Bisa, kita pakai analisis ini bisa. Dita, LK Channel, mengabarkan. Himpunan Mahasiswa Jurusan HMJ Tarbiyah menggelar pembukaan Taubat Elegansi Season 2019. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Serbaguna IAIN Parepare 20 September 2019. Himpunan Mahasiswa Jurusan HMJ Tarbiyah menggelar pembukaan Taubat Elegansi Season 2019 dengan mengangkat tema mempererat silaturahmi, memaksimalkan potensi menuju insan yang berbudi cinta NKRI. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Serbaguna IAIN Parepare, Jumat 20 September 2019. Untuk menjalin silaturahmi antar prodi, Fakultas Tarbiyah menggelar kegiatan Taubat Tarbiyah untuk Generasi Hebat di Gedung Serbaguna IAIN Parepare. Tujuan kegiatan ini telah tertuang dalam tema, yakni mempererat silaturahmi para mahasiswa Fakultas Tarbiyah, serta mengembangkan potensi maupun prestasi para peserta nantinya. Jumlah peserta Taubat kali ini yakni 380 peserta. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, mulai dari hari Jumat hingga hari Minggu. Kegiatan Tarbiyah untuk Generasi Hebat, itu sebenarnya singkatan dari Taubat Legacy Season, yaitu kayak tadi yang telah disampaikan oleh dekan, dan tadi juga saya sampaikan bahwa season yang indah, jadi bagaimana bernuansa indah di dalam kegiatan dan setelah kegiatan ini. Dan setelah Andika, LK Channel, mengabarkan.